Halo kalian para penggemar olahraga bola voli. Di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan dari ajang voli Asian Games 2023 babak grup matchday ketiga, Kamis 21 September 2023, berserta klasemen grup dan tim lolos babak 12 besar ya guys. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalian untuk like dan subscribe dulu ke channel Mimin agar kalian tidak tertinggal info menarik dari ajang ini. Berikut ini hasil pertandingan dari ajang voli Asian Games hari ini, Kamis 21 September 2023. Hong Kong dikalahkan 1-3 oleh Qatar. Pertandingan antara Bahrain versus Republik Iran masih atau sedang berlangsung. Sementara itu, Kamboja dikalahkan dengan skor besar 0-3 oleh tim kuat Korea Selatan. Adapun Indonesia berhasil memetik kemenangan penuh 3-0 atas lawannya Afghanistan. Indonesia lolos ya guys. Jadwal selanjutnya, Kazakhstan akan berhadapan dengan China pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, tidak live. Lalu partai antara Mongolia versus China Taipei digelar pukul 18 waktu Indonesia Barat, tidak live. Laga antara Filipina versus Jepang juga digelar pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, sayangnya juga tidak live. Berikut ini daftar klasemen grup beserta daftar tim yang lolos ke babak 12 besar setelah pertandingan di matchday ketiga ini. Dari grup A, Cina memimpin dengan 3 poin, Kazakhstan 2 poin. Cina dan Kazakhstan melaju ke babak 12 besar. Dari grup B, Iran memimpin dengan 3 poin, Bahrain 3 poin, Nepal 0 poin. Iran dan Bahrain melaju ke babak 12 besar. Dari grup C, India memimpin dengan 5 poin, Korea Selatan 4 poin, Kamboja 0 poin. India dan Korea Selatan berhak melaju ke babak 12 besar ya guys. Sementara itu dari grup D, Pakistan memimpin dengan koleksi 6 poin, China Taipei dan Mongolia hanya 0 poin saja. Kedua tim ini akan memperebutkan tiket lolos ke babak 12 besar. Dari grup E, Qatar memimpin dengan 6 poin, Thailand 3 poin, Hong Kong 0 poin. Qatar dan Thailand sudah menginjakan kaki mereka di babak 12 besar. Adapun dari grup F, Jepang memimpin dengan 6 poin, Indonesia 6 poin, Filipina 3 poin, Afghanistan 0 poin. Jepang dan Indonesia berhak melaju ke babak 12 besar ya guys.